Pemirsa, pihak DPRD menyayangkan masih adanya limbah medis yang tidak ditempatkan secara khusus atau sembarangan saat tidak digunakan. Diketahui limbah medis juga termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Adanya temuan limbah atau sampah medis yang ditempatkan secara sembarangan mendapat perhatian khusus DPRD Ngawi. Diketahui limbah dan sampah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik dan obat-obatan itu terkumpul di belakang Pondok Kesehatan Desa atau Ponkesdes di Dusun Boan, Desa Kecamatan Beringin, Ngawi. Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, menjelaskan limbah medis termasuk dalam kategori limbah berbahaya sehingga diperlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya. Sehingga Dinas Kesehatan selaku OPD pengampu pasti telah mengetahuinya dan juga menyampaikan pada pelayanan kesehatan yang ada di tingkat bawah. Menyikapi itu, pihaknya telah memerintahkan komisi di DPRD yang bermitra dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan klarifikasi dengan dilakukannya rapat dengar pendapat. Terlebih, seperti diketahui, jika dalam pengelolaan limbah dan sampah medis itu, Dinkes juga telah bekerja sama dengan pihak ketiga. Setiap kegiatan medis berkaitan dengan limbah itu pasti ada mekanisme, tata cara, apa yang harus bisa dilakukan. Jadi tidak seperti di rumah tangga ya, itu hanya dibuang selesai. Pasti ada tahapan-tahapan ketika itu di titik, anggaplah itu di sebuah puskesmas atau pusu yang lebih rendah, pasti ada mekanisme yang harus dilakukan. Nah, ini harus kita konfirmasi juga nanti ke Dinas Kesehatan. Jadi apa yang harus dilakukan, apakah ini sesuai dengan fungsi dan sebagainya. Kira-kira itu menjadi bagian penting karena kita tidak ingin nanti masyarakat yang tidak tahu itu terdampak dengan beberapa limbah yang seharusnya memang dibuang atau dihaluskan. Seperti diberitakan sebelumnya, limbah medis yang ada di Pondok Kesehatan Desa Ponkesdes yang ada di Dusun Boan, Desa Kecamatan Beringin Ngawi, nampak dibiarkan tanpa ada penanganan. Padahal limbah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik, botol dan obat-obatan itu dapat membahayakan masyarakat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.